Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sif 'anna 'adhaba jahannama inna 'adhabaha kana ghurama inna sa'at mustaqaran wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa adkhilnal jannata wal abrar ya hayya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita bersyukur kepada Allah Tan Sri Puan Sri Datuk-datuk Tuan-tuan dan puan. Sekarang hari ini kita mulakan dengan membahagi doa ya. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ya, wahai Tuhanku, kayakan daku dengan ilmu, hiasilah diriku dengan kelembutan. Wa akrimni bittaqwa, dan muliakanlah daku dengan ketakwaan, dan cantikkan diriku dengan kesihatan yang baik. Ya, nak keluar rumah baca dulu. Kita kita guna bersama hari ini dengan jadual 23. Ya, jadual 23. Dan hari ini ambil satu seorang. Ya. Ini ayat dalam surah Al-Baqarah. Cuba kita cari jar majrur. Dengan menandakan di situ nombor satu. Berapa ada jar majrur di situ? Okay. Berapa ada jar majrur? Jar majrur saja. Yang isim berbalik bawah. Okay. Jadi cuba tengok jadual kita. Jadual apa tu? 114. Nah, kalau tuan-tuan boleh tulis dengan baik apa tu, berapa jumlah semua sekali, itu kira lulus dah tu. Ingat, bila kita tengok jar majrur, artinya kita tengok isim yang ada sebelum tu huruf jar. Yang ada sebelum tu huruf jar. Ya. Kita sama tengok berapa ada huruf jar dalam ayat ini. Okey. Di sini tengok ya ayyuhallazina amanu, ini tak ada huruf jar ya. La tubtilu sadaqatikum, ada satu B huruf jar, al-manni majrur. Ya, bil manni maksud dengan cela-celaan. Wahai mereka yang beriman, jangan kamu membatalkan, merosakkan segala sedekah-sedekah kamu dengan cacian, dengan sebut menyebut wal azza dan juga cacian. Sama je makna. Jangan ungkit-ungkit. Ya. Bil manni wal azza. Ni kita tengok huruf jar saja. Lepas tu ka. Kal azza. Jadi tuan-tuan, kallazi. Jadi allazi ni tak ada, dia tak ada baris bawah sebab dia ni mabni, isim mausul, ingat tak? Ya, isim mausul eh. Jangan lupa tu isim mausul mabni. Jadi kita kata allazi isim mausul mabni fi mahalli majrur. Ingat lagi tak? Lupa tak apa. Fa masaluhu, tak ada huruf jar sini. Tak ada. Kamasali ada. Kamasali ada. Ka tu huruf jar, tengok sama tak? Banyak ka semua kan? Kamasali seumpama. Seumpama isim. Kamasali balik bawah tak? Ya. Yeah. Sali. Okey. Alaihi. 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 Ala tu huruf jar kan? Jadi ha tu domir isim. Dia fi mahalli majrur. Fi mahalli majrur. Selepas huruf jar dia majrur. Tapi kenapa hi ni bukan baris majrur dia tapi baris asal? Ya, yeah? Baris asal. Okey. Turab fa asabahu wabilun.
fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in. Ala. Kalau boleh tahu ini dah cukup dah. Ala mesti syai'in. Ya, ala syai'in. Okey. Ala syai'in di atas sesuatu. Ha, ya. Ha. Mimma, jangan lupa mimma satu lagi. Min dengan ma. Min cabut ma. Ingat, ingat huruf ya, syai'in isim lah. Isim lah. Syai'in tu isim lah sebab dia tanwin kan. Nah, syai'in tu isim lah. Ha, min dengan ma. Ingat, huruf ja dia boleh cantum sama-sama huruf. Tapi masa kita ada makna. Ingat tak kita belajar? Ha, min dengan tansi. Ya, huruf ja. Min ma. Asal dia min ma. Ya, asal dia. Asal dia ni. Ya, asal dia ni tansi. Min ma. Jadi bila tulis mim ma. Eh, ma tak mim mim huruf ja. Ma tu haraf. Tapi ma tu fi mahalli majrur. Ha, kan kita susah benar nak ingat fi mahalli majrur kan? Tu yang bagi ayat ayat untuk dengan hati tu. Boleh? Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ha, tidak ada. Jadi ya. Yeah? 7. 7 saja. Ya? Yeah? Nombor 7 tu. 7 saja. 7 huruf ja. Ya. Satu bil mani baris 2. Yang kedua ka lazi. Ya, yeah. Yang ketiga b. Yang keempat kamasali. Yang kelima alaihi. Yang keenam ala syai'in. Yang ketujuh mimma. Rukyah 7. Sekarang ni kita sekarang ni cuba kita lihat isim saja di dalam jadual ini. Berapa puluh isim saja? Mabni dengan murak. Isim saja. Ya, yeah, saja. Jadi cuba cari sampai 28. Ya, yeah, isim saja. Ingat senang saja bila bila jumpa huruf ja itu dah 7 isim. Tidak? Ha, selepas huruf ja isim saja. Sama ada mabni atau tidak. Dan semua dhamir sama ada hu, ka, ki, ku semua isim. Consider as isim. Jumlah semua 28. Kalau siapa dapat 30, ah tak tahulah. Tidak lebih pada 28. Ingat tanda-tanda isim, dia ada alif lam, ada tanwin dan semua dhamir dan selepas huruf ja itu isimlah tu. Sama dia mabni atau murab ya. Ha, cari. Jumlah sebenarnya 28. Cuba dekatkan sampai 28. Ayu isim itu isi faham. Ayu tu makna which one? Which. Yeah. Al-lazina. Nampak al-lazina? Ayu tu ada dua. Ayu satu je. Ayu je. Bukan yang 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 tu al-lazi yang di bawah tu. Nampak tak yang atas pada ayu tu ada isim kan? Itu untuk al-lazi. Okey, ayu ya. Ayu. Itu saya tanda dua tu silap. Okey, tengok al-lazina satu. Manu tak ada. La tubtilu tiada. Ingat tak? Sadaqati satu. Kum satu. Sadaqatikum, sedekah-sedekah kamu. Tikum, ya, yeah, tanda ya, tanda-tanda sendiri ya. Ah, bukan itu itu isim. Sadaqatikum tu sedekah-sedekah kamu. Ah, itu kalau fa'il sadaqa, tasaddaqa. Al-manni isim, al-azza isim. Okey, ah. Al-lazi, al-lazi tu saya tanda dua tu. Ya, jadi silap tu. Saya tanda sebelah kanan ada dapat isim error dia. Kan? Kemudian satu lagi sebelah atas tu. Sebelah atas pada ya tu kan. Ambil satu je lah. Itu mungkin dah kurang tu. Al-lazi. Ma lahu. Ma satu. Hu satu. Ma la satu. Hu satu. Ma tu, ma la ni, harta. Hu tu, hartanya.
Hartanya dua isim tu bercantum. Malahu dua-dua ria'a tu, ria'a tu kerana riak, kerana menunjuk kepada manusia. Anas, jadi Anas tu satu lagi isim. Okey, ria'a satu, ria'a satu, Anas satu, dua lah Orang riak. Ria' tu mana menunjuk-nunjuk kepada manusia. Okey. Kalau kita kata riak masih lagi Arab tu. Kalau Melayu menunjuk-nunjuk pada orang ramai ya. Wala yu'minu billahi Allah tu. Ha. Tengok saya tanda tu kan? Billahi. Ha. Okey, dalam hukum medan kita kata jar majrur kan. Tapi hari ni kita nak kena isim saja. Jadi kita boleh kenal dia tu isim bila ada huruf jar sebelum tu. Ha, ini tengok banyak cara kita nak tackle untuk mengenali isim. Okey. Al-akhiri. Billahi yaumi ya, yaumi sama? Ya. Akhiri sama? Okey. Ingat selepas sebelum yaumi itu ada waw tak? Ha, waw tu waw ataf. Waw ikut. Jadi al-yaumi tu dia ikut billah. Jadi kalau Allah tu isim, dia kena ikut isim lah. Jadi ataf ni dia kalau isim sama isim, fa'il sama fa'il, dia tak boleh tukar-tukar. Okey. Al-akhiri. Ya. Ya isim. Ada alif lam. Al-yaumi tu wal yaumi tu dan hari. Al-akhiri akhirat. Okey. Masalu isim juga tu. Masalu tu contoh. Kalau fi'il masalah kan. Ha, masalu dua tu. Ha, dua lah. Masalu satu, hu satu. Dua. Ha. Ha, kan masali? Masali satu lagi. Ha. Ha, kan masali? Ha. Kita boleh kenal masali tu isim sebab ada sebelum tu huruf jar. Kan kan? Dan isim tu balik bawah kan? Okey, itu senang tu. Safwan. Kita kenal dia Safwan tu sebab dia ada tanwin. Safwan ni macam batu marmar macam ni, licin. Batu marmar yang berwarna yang licin. Alaihi hi. Hi. Di atas, di atas batu marmar licin tu turab. Turab tu tanah. Tanah ya. Debu-debu ni, debu-debu halus kan. Kan atas, atas marmar ni banyak debu halus kan. Turab. Fa'asabahu. Hu. Fa'asabahu tu fa'il. Hu. Maka ditimpanya, ditimpanya hu, Safwan tadi, wabil. Wabilun tu tanwin. Itu tanwin. Itu isim. Ha. Wabil isim. Wabilin tu maknanya hujan. Hujan renyai-renyai. Fataroka. Fa tu, taroka tu fa'il madi. Hu. Bilun tu. Bilun tu isim. Sebab ada tanwin. Isim eh? Kalau boleh kita kenal ini tanwin, ini isim cukup. Bukan-bukan. Taraka tu meninggal. Alam tarakaifa. Ingat tak? Tarakaifa. Fa taraka, maka dia telah meninggal. Hu. Hu. Hu tu. Fa'il madi. Solda. Solda tu. Solda tu maknanya bila hujan tiba, tanah tu jadi licin. Solda tu jadi tak ada apa-apa. Macam biasa, kosong. Jadi solda tu isim lah. Isim lah, sebab tanwin. Ingat nak kena isim, tanwin. Ha. Ini kita tak tackle dari segi medan. Kita tackle hanya dari segi rupa bentuk dia saja. Tapi kan banyak tanwin mati ayat-ayat. Ya, isim lah tu. Isim lah tu. Nanti kita boleh tengok surah kafi semua level 4 tadi. Tu susah surah kafi tu. Okay. La yakdiru na'ala syai'in. Syai'in ya, ada tanwin. Syai'in tu maknanya sesuatu. Tidak berupaya sedikit pun. Maknanya batu-batu tadi yang dah ditipu hujan tu, dia tak ada kesan apa-apa. Mimma kasabu. Mimma kasabu daripada apa yang telah mereka usahakan. Jadi pemberi-pemberi sedekah yang bertakabur ini ibarat kata debu
yang singgah di atas batu marmar licin, bila diturun hujan, hilang debu tu. Jadi hilanglah usaha dia. Wallahu, ingat, ingat. Allah tu mesti isim kan? La yahdi al-qawmal kafiri. Allah tidak memberi hidayah kepada kaum-kaum yang kafir. Ya? Jadi al-qawma, kaum al-kafirin, kafir. Jadi al-qawma, kaum al-kafirin, orang-orang yang kafir. Boleh? Ha, jadi dua tu, dua perkara. Jadi saya rasa 27 lah. Eh? 28, betul 28? Ha, tak apa, kalau dapat 20 pun okey lah. Ha. Siapa dapat 28? Tepat. Ha, tak apa, tak apa. Siapa dapat 20 ke atas? 20 je? Ha, Kak Noh, eh? Tak apa, InsyaAllah. Okey. Ini kita drill kan? InsyaAllah, ya? Hmm. Jadi, cuba tengok semua. Ha, notify kita notify. Ha, notify. Penat ni kan? Sekarang, ada satu benda lagi yang kita kena buat. Setelah kita tackle isim daripada keadaan, tentang kena, kena ni je, kena apa? Nyatakan di mana medan-medan yang ada dalam ayat ini. Berapa medan terlibat. Kita tengok sama-sama ya, tak apa. Bila kita jumpa mana-mana, kalau ya ni, memang huruf nida. Jadi kalau huruf nida tu, kita tengok A10 lah. Betul tak? Betul tak A10? Ha. Jadi tuan-tuan tanda huruf nida tu A10. Ha. Ataupun serabut sangat yang tu. Okay. Tengok dua perkara. Yang pertama, ya. 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 Tengok sama-sama. Ya. Ya tu harfu nida. Kalau harfu nida, A10 lah. Betul tak? Kita tengok yang ada ya, yang kita tengok yang jelas. Allazina itu isim mausul. Ya, A 17. Ha, A 17. A mausul A 17. Ha. A 17 tu ada dua, isim mausul dan isim syarah. Okay. Kalau boleh tulis dulu ya, di lajur ni, di ruangan ni tulis A, B, C, D, E, F. A tu duduk pada 23 medan umum, tulis A. Okay. Lepas tu B tu 23 tanda isim. C 20 jenis isim pelbagai nama. D 20 jenis fi'il pelbagai nama. E 20 jenis haraf pelbagai nama. Dan 8 tu, yang F tu 8 jenis ayat pelbagai. Kalau kita lihat ya ayyuhallazina amanu tu, ayat itu F1, iaitu ayat Madinah. F1 ya. Ha. Ya. Ha, itu tak ada. Itu isim, itu isim istifham. Kita kita tengok yang kasar-kasar dulu tema tu ke. F1. Ya. F1 dia ayat Madinah. Ayat Madinah. Ini semua sekali yang dipanggil. Ah, ya, ya, semua sekali tu. Itu ayat tu dia namakan ayat Madinah. F1 tu ada dua kan, Makkah dan Madinah kan? Ha, F1 lah sebab saya bagi dua pilihan. Allazina di situ ada isim, isim mausul, iaitu kita kata A17. Amanu itu fi'il madi daripada amana. Ingat lagi tak? Amanu itu fi'il madi dari amana, memberi makna mereka beriman. Dia ada mungkin dua nama kita boleh buat. Tapi di situ saya letak A6, iaitu ayat fi'liyah. Ayat fi'liyah. Bila dia kata ayat fi'liyah, di dalam tu ada fi'il dan di dalam tu ada ganti nama. Amanu, fi'il dia amana, ganti nama dia hum. Jadi mereka semua telah beriman. Okey? Ha.
Bila ada fa'il dan ada fa'il, itu kita letak satu medan. Sebab kita belajar dulu, setiap fa'il dalam bahasa Arab memang ada ganti nama dalam tu. Ya, ada masa, ada berapa orang. Ingat tak? Ada jantina, kan? Okey. Okey, boleh kita teruskan? Amanu tu enam. Ah, betul, Datuk Seri. Yes, enam. Okay. Sebab semua fa'il yang ada dalam Al-Quran, kita boleh letakkan enam. Selagi dia tu fa'il. Yes, enam. Seterusnya kita tengok perkataan la tubtilu. Ya dah. Ya? Enam tu ada pembuat. Ah, mesti ada dalam tu fa'il, pelaku. Ah, pelaku dia iaitu domain tu, Tan Sri. Di dalam amanah tu ada domain, Datuk. Domain dia waw alif. Ya. Yeah. Ingat kita belajar dulu setiap fa'il ada domain. Kalau amanah tak ada apa-apa, dalam tu ada orang, orangnya makna dia. Ingat lagi tak? Dia pelaku kan? Ha, jadi amanah tu jumlah fa'liyah. Sebab dalam tu ada orang, orangnya adalah huwa. Ha, yang paling asas sekali yang tak ada apa-apa perubahan iaitu huwa. Ha. Okey. Okey, ha, boleh teruskan? Okey. La tubtilu. Ingatlah kalau la dengan ta, saya kata dulu jangan. Jangan kamu rosak. Jangan kamu rosakkan. Okey, apa dia ru tu betilu? Ru dia batola, batola. Okey, ru dia batola. Dalam batola tu pun ada orangnya, ada orangnya. Kita belajarkan dulu. Ya, ni cuti seminggu dah lupa dah. Hmm. Ha, ni batol, batola. Okey, batola. Dalam ni ada orang iaitu huwa, betul tak? Ada perbuatan iaitu batola, kan? Okey, okey. Ada laki-laki, betul tak? Ada masa, betul tak? Ha, ada empat benda. Masa dia telah lepas, telah batal. Apa tu? Orangnya laki-laki. Lepas tu perbuatannya batal, musnah, rosak. Ganti namanya huwa. Ada empat kan? Okey. Kalau kita nak datang alif, jadi di sini jadi huma, betul tak? Betul tak? Ha, jadi di sini masih laki, masih batal. Okey, masih apa lagi ni? Masa. Masa. Okey. Okey, macam tadi. Batolu. Batolu. Jamak hum. Sama. Okey, boleh? Ha. Ingat bila jumpa je fa'il dalam Quran, sama mudhari' amal, dia sudah jadi medan 6. Medan 6 itu dia jumlah fa'liyah. Sebab dalam tu ada pelaku. Ada masa, ada orang, ada jantina dan sebagainya, kan? Yeah. Jangan kamu merosakkan. Bila enam. Jadi la tu, jangan lupa. La tu pun enam, ya. Maknanya jumlah fa'liyah. Ha, la tu pun ada kita boleh masukkan A8. Iaitu ayat nahi. A8? Ha, pada la tu A8. Yes. Jadi bila A8 bertemu dengan A6, dengan sendirinya A6 kalah, menang A8. Okey. Okey. Itu peraturan yang kita dah buat. Okey, ni. Okey, la tub tilu. Ini A berapa tadi mula? A6. Bila masuk A8 ni, ini A8 memberi makna nahi. Bila nahi, ini batal. Ini jadi nahi. A8 dah. Ha, ingat ya. Ha. Kalau sekiranya kita nak kekal A6 ni, yang ini kita kena buat macam ni. Yubtiluna. Ha, ini baru A6. Ni, A6. Ha. Laki-laki, betul? Laki perempuan sama. Ha. Bukan itu tub tilu tu awak. Jangan kamu semua, bukan perempuan. Jangan kamu semua merosakkan. Ini yub tilu ni mereka semua. Tub tilu ni kamu semua. Jadi ini haraf, dia panggil haraf jazam. Jazam. La ni haraf jazam. Apa tanda jazam dia? Buang nun ganti alif. Ingat tak? Yang saya kata dulu,
Lupa tak apa. Tapi pernah dengar tak Buah Nun kata Alif? Pernah dengar. Buah Nun kata Alif. Ingat kan? Apa tu? Kita ingat balik. Okey, la tuftilu. Sadaqatikum. Ya, sadaqatikum. 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 Sedekah kamu. Sedekah siapa? Sedekah kamu. Ingat kum tu dua-dua isim kan? Bila dua-dua isim bertemu dengan isim, dia jadi apa? Mudhafun ilaih. Macam Rasulullah. Jadi sadaqatikum tu kita kata A2. Bil mani A1. Okey. Wal aza wa tu wa ataf. Ingat wa ataf. Wal ataf. Jadi al aza tu jadi maktuf. Jadi kita kata tabik lah. Ya, asal dia wal azayi, tapi tak boleh baca wal azayi kerana tu wal aza. Sebab dia tidak boleh. Okay, sebab dia ada huruf ilah di belakang kan. Wal aza. Ingat wa tu kena balik wa tabik. Jadi tabik ni berapa? A7. Sebenarnya tak susah, memang tak susah. Azar tu jadi tabik. Dia ikut. Ya tu, dia ikut. Mani ni. Mani tu jamak majrur. Tahu, tapi mani siapa? Bukan man tu siapa? Yalah, bil. Bil mani tu bukan dengan siapa? Bil mani tu dengan celaan, cacian. Kalau siapa tu biman. Okay. Boleh tak? Boleh. Bil mani celaan. Wal azza. Bil mani dengan celaan wal azza sakit hati, menyakitkan hati orang tu. Jadi dua-dua tu sama tak? Mani azza sama tak? Sama. Kalau tak tahu azza, tahu mani. Itulah nikmat Allah Taala beri kepada kita. Kalau kita tak tahu al mani, tahu azza. Dua-dua makna hampir sama. Okey. Kallazi. Ya majrur. Ya majrur. Kalau tulis ja majrur A berapa? A1. Yunfiqu. Fi'il mudhari'. Jumlah fi'liyah boleh? Tadi jumlah fi'liyah boleh? Jumlah fi'liyah boleh? Kalau jumlah fi'liyah A berapa? Innama. Jadi lama-lama nanti tertib puasi Datuk Datin mahir dah. Kalau enam jumlah fi'liyah. Sekarang ni yang paling mahir sekali jar majrur. Boleh tak semua sekali mahir? InsyaAllah mahir. Mahir 23 je, tak banyak kan. 23 je. Jar majrur. Okey. Tengok-tengok ni pakar nak, ni pakar jar majrur kan. Inilah dia sebenarnya bagaimana orang belajar Al-Quran mudah. Yang kita ni belajar bertahun-tahun, orang lain tak faham-faham kan. Sebab kita tak ada sistem. Ini sistem dah ada. 23 saja. 23 tu pun overlap. Lap-lap. Kalau nak kira buang overlapping tu, hanya 16 saja. Kalau kira. Tapi saya masuk juga 23 tu sebab kita belum mahir. Kalau kita mahir betul, 16 saja. Okey, nak percaya cuba tengok. Okey. Malahu A2 mudhaf ilaih. Okey, betul tak? Okey. Yunfiku tu A6. Okey. Okey. Ria annas. Ria maknanya ria kan manusia. Ria itu milik manusia. Tengok manusia baris bawah tak? Bila manusia berada bawah, dengan sendirinya dia jadi mudah menilai. Jadi A berapa? A2. Yes, A2. A2 juga. Ria An-Nas tu tulis A2. Kenapa kita kata A2? Sebab dia mudah, mudah pun ilai. Kan? Ria, mudah, An-Nas, mudah menilai. Dua-dua isim. Bila dua-dua isim bertemu dan dia menunjukkan possessions, maka isim kedua itu mesti berada bawah. Saya ingat tu. Tak perlu faham makna, insyaAllah tak perlu faham makna. Kita tengok bentuk
susun kata pun kita boleh faham dah itu mudhaf ilaih. Dan itu bukan fa'il. Tak ada rupa fa'il mati pun. Kalau fa'il, annas tu mesti bagi depan. Betul tak? Ha. Ha. Wa. Itu wa'taf. Okay. La yu'min. La yu'min. Ha. Ha. Ha, itu itu ingat. Itu ada ada nahi. Ada nahi. Bila ada nahi, dia mesti A8. Macam tadi, la tubtil. Itu la tubtil tu A nahi ya. Ini ini nafi, bukan nahi. Wa'ataf. Wa'ataf, pasal wa'ataf tu tak apa. Dia ikut ayat sebelum tu. Okay. Maknanya, apa sebab dia kata wa'ataf? Sebab orang yang membelanja, yang menyebut-nyebut perbelanjaan mereka pada orang lain itu, sepertilah orang belanja yang yang riak pada manusia. Dan orang ini, orang ini dia kata, bila kata wow tu, the use of wow tu, it is to show that automatically orang ni orang tak beriman kepada Allah. Itu saja. Sebab wow tu wow atau automatically orang ni memang tak beriman. Orang beriman, dia tak akan ukit-ukit segala apa yang dia beri pada orang, walau dalam situasi apa pun. Ha? Saya nak comparekan wow yang yang wal azza tu dengan wow yang wala ribu. Ha. Ha. Yang jadi A7. Ya, yeah. Auto. Oh, itu yang almani wal azza tu dia dia panggil dia panggil ataf juga, tapi ataf yang sangat rapat. Tapi yang tadi ataf tarkib. Tarkib tu artinya susunan kata, iaitu ataf single, plural. Okey, macam kita kata Allah itu maha pemurah, maha, maha penyayang. Itu dekat tak? Ha, tapi yang ini dalam bentuk tarkib, dalam bentuk ataf, dalam bentuk susun kata. Okey, iaitu ataf single. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Pengasih penyayang sama tak? Ha, itu dia. Ya? Boleh? Ya, boleh? Nantilah kita tengok. Okey. Wal yaumil akhir. Al yaumil akhir. Al yaumil akhir. Itu ha. A? A2. Apa sahaja A2? Ha. Bil yaumi wal yaumi al akhir itu ikut tak? Ikut tak al yaumi? Kalau ikut tak baiklah. Ha, tak baiklah. Ha. Ha. 7. Ha, A7. Tak tengok jawapan saya A7 tu. Oh, tak bagi lagi. Oh, Datuk waktu gicing. Dia tahu. Yang pentingnya dia tahu saya mencari. Alah, kasihan betul. Tiba-tiba dia ngantar. Aduh, patut kena keluar soalan lain lah. Laju je. Okey. Tuan-tuan ya. Ya, kita kena. Famasaluhu. Famasaluhu. Jangan fikir fa tu, fikir masaluhu. Seumpamanya. A berapa tu? A A A A2. A2. Masul masaluhu tu makna perbandingannya. Boleh tak? A2 kan? Okey. Fa masaluhu. Kamasali. Kamasali A1. Safwanin masali Safwanin A1 A2 Safwanin bagi bawah ke bagi atas? Bagi bawah. Kalau dua isim ya, bagi bawah. Maknanya itu itu bukan tabek. Kalau tabek dia dua-dua mesti bagi bawah. Kama salin Safwanin. Faham tak? Tapi itu satu bagi bawah, satu tanwin, satu tidak, itu mudhaf. Mudhafun ilaih. A2. Okey. Tuan tengok. Dalam mereka bukan A1, A2, A3 je. Ayat-ayat Quran ni. Okey. Lebih-lebih pun A7. Okey. Alaihi. Alaihi? A1. Oh, cepat tu A1. Huh. Turabun. Turabun. Ha. Turabun. T
tengok isim tu. Isim bari apa? Bari depan. Ha. Kalau isim bari depan, ada berapa tanda sebab dia bari depan? Bari depan? 8. Ha, ini sebab ke berapa? Eh? Ha, jangan cakap nombor 1. Okey. Ha, okey. Turabun. Tuan-tuan, ya, kita boleh tak kita tengok jawapan sini? Eh, jangan dengar jawapan saya. Jangan jawapan sini. Jadi, tuan-tuan jangan risau. Bila kita nak ulang kaji Quran, kita ada jawapan kita. Ini jawapan dia. Ini turabun. Apa tak turabun? Eh? Ha, apa dia kata? Mutada. Mutada. Mu'akhir. Mutada. Tak apalah, mu'akhir lah. Dia mutada juga. Dia mu'awal ke mu'akhir pun, dia tetap bagi depan. Ha, jadi, mutada. Tu? Apa ni? Ha. A3. Apa tak? Ni tak? Ni lah. Sorry. Ha, dia. Turabun. Tu mutada. A3. Dia boleh jadi A3. Dia boleh jadi B1 ataupun A3. Sama je. Dua-dua boleh. B1 ataupun A3 sebab ada dua nama kan. Sebab kita kata dia bertindih kan. Nak pakai A3 pun boleh. Nak pakai B1 pun boleh. Mutada. Ingat kenapa dia muakhar? Kerana mubtada ni dilewatkan. Sepatutnya mubtada duduk depan. Pergi tak? Pernah dengar tak mubtada muakhar? Ha, itu yang saya tersuruh dengar tu. Semua khabar dia. Khabarnya di awal. Okey. Ha? Janganlah tanya lagi khabar. Tok Guru pun tak tahu juga. Okey, jangan tanya lagi khabar tu. No, tak faham. Okey. Tengok dia dulu ni. Okey, fa asabahu. Ingat fa tu jangan fikir. Fa tu fa ataf. Asabah fa'il tak? A2 tasri. Ha, asabah kalau A2 tu dia jadi mudhaf ilaih. Fa asabah ni maka ditimpanya, ditimpa akannya. Allah menimpakannya. Allah asabah tu asaballahu. Allah menimpakannya. Ya. Yeah. Ha. Itu A6 failure. Dia. Ha. Okay. Kita dah jumpa isim sekali, isim bagi depan iaitu turab. Sekarang kita jumpa lagi isim bagi depan. Wabil. Wabil ni isim tak? Ha, isim bagi depan. Okay. Ingat. Kalau isim bagi depan selepas fi'il apa jadi? Ha? Ustaz nak drive kereta pun malas ni. Ha, sebab tu saya kata, sebab tu saya bagi doa tadi tu. Supaya baca. Ha. Okey, bila selepas fa'il madi mudhari' ada isim yang jelas, isim tu jadi fa'il. Jadi pelaku. Jadi wabilun tu ditimpa akannya oleh wabil. Wabil itu hujan. Hujan ya, hujan tadi turun ke atas batu marmar tu menyebabkan debu-debu tu hilang. Dia jadi B. Dia jadi B5. Fa'il. B5 fa'il. B5 ke B4 kan? Ha? B5. Fa'il. B5. B5. C4 tak ada? C4 ada? Fa'il. Okey. Tapi dalam konteks ini kita panggil B5 sebab B5 ni kita nak tengok isim yang berbaris hadapan. Ha, B4 tu nama isim saja. Ada isim yang bernama fa'il, tapi dalam konteks ini kita nak pakai baris hadapan dia tu. Menjadikan dia tu B5. Okey. Ha. Sebab tu saya kata nama-nama dia tu dekat-dekat saja. Nanti besok kita pandai. InsyaAllah ya. Belum menjawab lagi. Betul.
Okey, okey. Wabilun bilima fatarakahu. Ingat. Tarakahu enam. Enam. Iaitu jumlah fa'liyah. Solda. Solda tu isim bari atas. Kalau isim bari atas, anda mesti kena cari di ruangan B. B antara B 9 hingga B 20. Fatarakahu solda, maka dia meninggalkannya dalam keadaan kosong. Solda. Ni solda. Apa tak? Pernah tak kita belajar hal? Hal. Dia meninggal dalam keadaan, dia tinggal batu tu dalam keadaan solda. Solda tu kosong. Bila hujan turun atas debu-debu tu, debu-debu tu hilang sekali. Hilang tu maknanya solda, kosong. Tak ada apa-apa lagi atas batu tu. Macam dia ibadat kepada orang yang beri sumbangan derma dan mengungkit, mengata-kata. Macam itulah. Ibarat hujan turun di atas debu, debu tu hilang. Layak diru na'ala syai'in. Tak boleh buat apa-apa lagi dah. Mimakan sabu. Atas apa yang mereka usahakan. Okay. Ingat solda ya. Solda tu maknanya kosong. Jadi B16. B16. B16 tu hal. Ingat kita pernah sebut dulu tentera kembali dari medan perang dalam keadaan menang. Kan? Dia balik tu dalam keadaan menang. Menang tu hal. Saya melihat Ali ke masjid berjalan kaki. Masyian. Berjalan kaki tu hal. Saya pergi ke sekolah menaiki kereta. Menaiki tu hal. Dia explain how they go to school. Jadi hal ni explaining how. How apa tu works take place. Baru faham bahasa Inggeris baru faham, ya. Sama dengan khabar. Tak hal tak sama khabar. Dia bagi atas. Okey. Tak apa. Jadi ingat yang hari ni kita nampak pakai A dengan B je. A dengan B ya. Kita pakai satu lagi F menunjukkan ayat Mekah ayat Madinah. La yakdiruna ala syai'in. Ingat la yakdiruna. La ni la nafi. Bila la nahi? A? A6 ke A? 8. Kalau A6 tu tak ada nahi. Kalau A8 tu ada ayat? Ayat nafi. Nafi. Lama-lama biasa lah. Ayat nafi. Ala syai'in. Itu jawab majruh. Mimma jawab majruh. Kasabu. Kalau kasabu tu kita kata A6. Layak dirun. Layak dirun tadi kita kata A8. A8 iaitu ayat nafi. A8 tu cuba tengok A8 semua. A8 ada 3, ayat nahi, ayat amar dan ayat nafi. Amar tu ayat perintah. Okey. A8. Kalau nak kata A6 pun boleh. Tapi di situ ada haraf nafi. Jadi kita kena kata A8. Okay. Mimma kasabu. Okey. Kasabu. Kita boleh kata A6. Itu jumlah fa'liyah. Maknanya kasabu. Artinya kasabah. Domain dalam tu. Home. Mereka apa yang mereka telah usahakan selama ini sia-sia. Okey. Okey. Oi, tak pernah diam macam ni. Enam tu. Enam. Cuma kita kena familiar dengan ni ya. Familiar dengan ni. Kasabu. Kasabu. Kasabu tu iaitu root dia kasaba. Di dalam tu ada domain iaitu home. Tengok ayat 4 ini, ayat 4 yang susah ni, dia hanya terlibat dengan A1, A2 saja. A6 tak sampai ke belah-belah tu. Kalau ada isim pun mau mutarak khabar saja, baru fa'il.
Jadi ada masa kita tak pakai yang yang baki-baki ni. Ya, dah biasa. Wallahu ada wallah. Wa ni wa ya. Wa istitsna nama dia. Ya. Ha, dan ada istitsna ada kan? Ha, ada 11. Wow. Ha. Eh, itu bukan, itu bukan istitsna, istitnaf. Istitsna ni wa untuk menyedapkan ayat. Ya, istitsna nama dia jinak. Untuk untuk ayat jadi cantik, jadi indah. Ya? Ah, bukan. Eh, sebelah tu istisna yang ada illa. Ha, kita belum jumpa lagi illa dalam ayat ini. Perkataan Allah. Eh, tengok sini, tengok ni. Tengok ni ya. Tengok itu apa ni, istisna, istisna, istisna. Istisna, istanafa. Apa dik mana istisna? Ya? Eh? Ha. Untuk berpisah kan ni. Mana yang dalam konteks tu betul lah. Dia untuk berpisah daripada yang sebelum tu. Okay. Istiqnaf, istiqnafa. Okay. Wallah, Allah. Ya, yeah? Eh, tak ada. Wah tak ada. Allah saja. Allah tu isim tak? Bagi apa? Bagi depan. Isim, kalau isim bagi depan, kita boleh tengok dalam A3 mubtada ataupun B1. A3 dengan B1 tu sama. Ya, ha, dalam dalam A1 kita A1, dalam A3 kita letak mubtada khabar. Sebab itu satu medan. Eh, tak tak. Ha, kalau sumpah wallahi. Ha, tapi sumpah dia tak ada dalam ayat-ayat tengah-tengah ni. Dia tak ada. Okey. Ha. La yahdi. Nah. Okey, ingat. La yahdi tu enam tu tak ada nafi. Kalau ada nafi A8. A8. Oh, dan Allah tidak memberi petunjuk. A8. A8. Tidak boleh petunjuk. A8 al-qau. Ah, ya, A8 al-qauma. Al-qauma isim tak? Isim bari apa? Atas. Ah, bari atas. Okey, pilih isim bari atas, tengok B. Tengok B, tengok B antara B9 hingga B20. Ah, di mana B9? Ah, mana ada kan, tak ada. Ingat, jangan saya kata dulu al-qauma. Saya kata dulu bila isim datang selepas fa'il. Ya, ingat bila ingat bila fa'il dalam tu ada fa'il tak? Ada. Okey. Dalam ni mana fa'il dia? Yahdi. Huwa, siapa dia huwa? Allah. Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum. Jadi isim yang kedua selepas tu dia jadi maf'ul bih lah. Al-qauma kan? Nah, al-qauma. Jangan jangan risau, bunyi susah. Tengok ni. Tengok tengok ni al-qauma ni. Ni. Ya ya, al-qauma ni maf'ul bih. Apa tak? Ha. B11. Okey. Nah. Okey. Dan ada juga A9. A9 ada juga. A9 tu kita taruh sebagai apa tu, medan 9. Medan 9 ni medan yang paling banyak sekali. Jadi A11 tu sama, benda yang sama. Cuma A11 tu kita lebih consider kepada baris di atas. Isim baris di atas. Isim baris di atas ada 12 tanda. Jadi tandanya kita letak di bawah B, kategori B. Boleh? Sebab saya katakan dulu lagi, dia ada overlapping, overlap antara satu. Sebab nak menunjukkan lebih, nak memudahkan kita apa tu, lebih tahu lagi. Okay. Okay, B11. Ada dua nama kan? Al-Qawmal Kafirin. Okay.
Okey, nampak dah tu dia Al-Kafirin tu juga mansub. Tapi tanda mansub dia ya. Sebab dia jamak. Okey. Kalau Al-Kafirin tu disama dengan Al-Qawma, jadi apa jadi? Dia tabik kan? Tabik. Jadi ini tabik ada empat jenis. Tabik apa? Naat. Jadi hari ni kita semacam keliru. Ada tak? Misalnya tabik ada empat. Naat, badal, taukid dan ada tu kan? Ada empat tu kan? Saya ingat tu. Tak tahu tak apa, tapi ingat. Jangan kata tabik bahawa tabik ada fi'il maf'ul, kebukanlah salah tu. Itu baru kau tahu kata tabik. Mana tahu kata tabik? Kalau saya ulang balik soalan yang sama. Kalau orang tanya kita, belajar apa di Ingrid Mall, awak duduk makan-makan je. Aku belajar ambil pen saling. Bacalah. A, satu jar majruh. Jar majruh mudah pun ilih. Mutadak khabar. Fa'in, sebut 23 tu kan. Saling lagi. Sebut B pula. Sampai 23. Saling lagi. C pula. Sampai F14. Itu yang aku belajar. Sebutlah Quran. Mari sini buka Quran. Tunjuk Quran kan. Tentang yang tanya tu untuk imam. Itulah dia. Maknanya inilah bidang ilmu yang saya kata kita rekaskan daripada 2550. Tajuk kecil kan. Tak apa. Ya. Kafirin orang-orang yang kafir. Tabik tu. Tak sini tabik. Tabik benda 7. Ya, A7 tabik. A7 tabik. A7 ya. Ya, A7. Okey. A7 ya. Okey. Okey. Dalam tahun ni. Okey, semua orang cuba tengok sebelah sudut sebelah kanan atas. 12 bulan 2 tahun 12 kita mula kan. Hari ni ada berapa hari? Hari ni dah. Okey, ada berapa hari lagi? 10 hari lagi. Cuba renung apa yang kita telah dapat selama ni belajar 2 tahun. Kalau tuan-tuan kata dah banyak dapat, itu tak boleh. Kena kata makin kurang. Basic dah ada. Alhamdulillah. Ya? Kata Tuan Haji Halim kata kalau teruskan 6 bulan memang terror. Memang betul-betul. Saya kata tadi 30 kali je lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau jawab majdur semua orang dah tahu, okey dah kan? Okey. Kalau dah kata boleh kejar mata tu okey lah kan. Kenapa bangun semua ni baca doa berlutut tak lagi? Kenapa bangun dah? Belum lagi. Okey. Tuan Haji, boleh padamlah. Ini sulit sikit. Ya. Boleh padam. Okey. Kita belajar dulu bagaimana kita nak memahami hukum melalui nahwu dan sharaf. Okey, ni. Bagaimana kita nak memahami hukum dengan sebab sharaf kita belajar tu, kita boleh keluarkan hukum. Apatah lagi dengan nahwu. Bila ada larang, bila ada fi'il amar suruh. Okey. Sebagai satu contoh, yang ini orang susah sangat. Bila pergi hospital, dia dah ada satu tiket untuk tak semayang. Bila pergi hospital, tak semayang. Padahal semayang tu tetap wajib walaupun dalam keadaan hampir koma. Koma pun kalau selagi boleh tanya, Assalamualaikum, boleh jawab, kena semayang lagi. Mana kita kena ambil semayang untuk dia. Ya, jadi dalam yang paling susah sekali di hospital sekarang ni, orang kata nak ambil wuduk. Wuduk, tayamum. Dalam Quran dia kata kalau tak ada air
Fatayammamu sa'idan tayyibah. Betul tak? Fatayammamu fa tu fa jawab. Kalau tidak maka wajib. Fatayammamu sa'idan. Jadi hari ini saya nak sebut perkataan sa'idan. Sa'idan ini isim ke tidak? Sa'idan isim tak? Apa sebab dia isim? Bagus lah tu. Itulah sebenarnya nak tanya sa'idan tu kalimah apa? Sa'idan. Tuan-tuan, ini saya beri contoh sa'idan. Dia kata fa ta yam ma mu. Fa ni fa jawab, maka hendaklah kamu tan kamu yam ma mu, kamu wajib bertayamum sa'idan toy toyibah, dengan debu yang bersih. Okey. Jadi apa maksud kita mentafsir Al-Quran dengan sorof? Okey. Wajib kamu bertayamum dengan debu. Ini debu ni kita nak keluarkan kataan dia. Apa makna sa'idan? Apa, cari root sa'idan. Tak apa. Sebut betul salah tak apa. Root dia sa'idah. Sa'idah ni sesuatu benda yang naik. Apa yang naik? Apa yang naik? Debu. Debu. Sa'idah ni debu. Debu yang bersih. Jadi hari ni bila kita, doktor kata tak boleh semayang, jangan kena air, kita kena tayamum. Debu tak ada. Nak tayamum kat mana? Dinding. Dinding. Di dinding kita tu orang, dinding ada debu. Debu. Bagaimana cara nak buat? Ni boleh tayamum ya. Tepuk sekali. Habis. Tepuk lagi sekali. Allahu Akbar. Nampak tak? Senang tak? Okey, sekarang ni orang sakit, terlantar. Dia boleh semayang tak? Boleh. Boleh. Habis nurse tak ada. Nak tepuk kat mana? Nak tepuk kat dia ni tak boleh? Tepuk ni tepi. Tepi tilam dia tu. Ketik. Dua kali tepuk je. Janganlah pula tiga kali tepuk macam wuduk kan. Kalau ada powder, letak powder atas kertas tu, tepuk powder tu, buang dulu. Jangan sampai pendor di muka kan. Berat tak boleh. Dia kena tanah. Debu. Jadi tanahnya, saya nak beritahu sa'idan ini mana naik, naik. Sa'ida tu naik. Sa'ida yas'adu. Bab 5, ingat tak? Fa'ila yaf'adu, ingat tak? Sa'ida yas'adu. Jadi semua yang naik dari tanah ni bersih. Kecuali tempat tu tempat kotor. Dia kata tayyibah bersih. Mana dinding-dinding tu kita boleh. Kita boleh. Kalau tak ada air, boleh. Tak nampak eh? Mana nampak debu? Nampak. Tapi syarat. Syarat. Baru ni saya pergi kursus, apa tu, bagi kursus chaplain, Muslim chaplain, di mana seluruh hospital sekarang ni ada ustaz-ustaz yang akan mengajar semayang kepada orang. Ada seorang tu, dia kata, saya bertemu dengan seorang pesakit yang tak pernah semayang. Tapi hari itulah pertama nak belajar semayang. Umur 67 tahun. Sedih kan? Cucu ada 12 orang. 60 tahun, tak pernah semayang. Cucu semua datang dengan dakwah. Cucu datang. Malu tak? Cucu dengan dakwah, isteri semua dengan dakwah, datuk tak pernah semayang. Menangis dia bila dia ajar tayamum. Semua berbalut. Jadi kalau dah berbalut macam ni, ni berbalut ni, balut ni. Macam mana buat? Ni berbalut. Macam mana buat? Kitalah tolong tayamum untuk dia. Ni Tuan Haji, ya, saya nak tayamum ke ni? Ya, sedia. Saya aku bertayamum. Okay. Tepuk. Tepuk. Tepuk lagi. Tanya dia. Cukup. Tuan Haji boleh semayang sekarang? Semayanglah. Dia tak percaya. Saya tengok orang ambil uduk. Tak apa Tuan Haji. Tuan Haji boleh semayang. Pasal tak boleh. Ni doktor dah. Doktor dah balutnya ke mana? Tapi ini nasib baik. Dibalut tu Tuan Haji boleh lagi. Jadi kita ajar dia bagaimana semayang. Semayang orang tidur. Semayang orang duduk. Semayang orang berbaring. Berbaring tu, semayang tu. Kena ingat. Kaki tu
sepatutnya salah satu dari kaki itu mesti pijak ke tanah. Macam mana nak buat? Kalau kita baring. Nak duduk ni tak buat kan? Bila kita baring, ni kalau selalunya kalau kita baring, kaki kanan sebelah atas kan? Tapi kita nak baring macam ni, baring ke kanan ke kiri? Kanan lah. Ha, macam Nabi tidur ke kanan kan? Supaya jantung kita relax kan? Ha, jadi kaki ni. Ha, bukan ni, jatuh. Bawah. Lalu kan? Jangan gini. Ke depan. Tak nampak saya, Pak? Tak nampak, tak lama gitu. Ha. Okey, kita mengajar dia semayang cara isyarat. Papa doktor tu tak tahu isyarat macam mana. Isyarat. Gini isyarat. Jangan, isyarat mata. Ada 3 isyarat saja. Kalau masa bangun, Allahu Akbar. Tengok atas kan? Okey. Masa rokok, masa sujud, kepala, ha, mata je. Kata Allahu Akbar. Ya. Sami' Allahu liman hamidah. Dengar sikit kan? Itu bulu kening je dengar. Bukan kepala tak payah. Itu isyarat kan? Walau kalau isyarat pun tak ada semayang lagi, habis lah. Sadaqallahu al-azim. Ada seorang tu dia komplain. Dia kata, saya ni ustaz, tu kan abuse orang. Macam Maliki Maut. Maliki Maut lah. Pening nak jawab. Pada yang jawab tu seorang chaplain dari Stanford University. Dia pakar, dia datang untuk beritahu kita. Orang yang sedang apa tu, sebelum sedar lagi, kalau selagi dia boleh sedar, pun nak suruh semayang juga. Macam mana buat? Ha. Kita luka sikit pun dah tak pergi semayang lah kan? Macam mana nak buat? Ha, dia beritahu di Stanford, itulah cara dia buat. Mana orang ni nyawa-nyawa ikan kan? Mana kita ambil wuduk-wuduk dia, beritahu dia. Ni, Cik Tuan Haji, saya nak wudukkan untuk Tuan Haji ni, Tuan Haji semayang kan? Ha, dia nyawa-nyawa ikan ni. Saya pun macam tak percaya kan? Ni nyawa, maknanya nyawa-nyawa ikan pun nak kena ajar juga semayang. Maknanya besar tanggungjawab tu kan? Ha. Jadi sekarang ni semua Poswawi ada ustaz. Ada ustaz bimbing. Jadi doktor-doktor sekarang ni kita dah ajar dia. Semua, baru ni cara nak ambil wuduk untuk orang ni semua. Ya, jadi dengan sendirinya dia doktor pun dia kena ambil wuduk kan? Nak ambil wuduk untuk orang sakit. Jadi tuan-tuan jangan risaulah. Nak sakit-sakit lah. Di hospital Poswawi semua ada. Ah, itu semua dia beritahu. Itu semua dia beritahu. Kalau orang yang ni ada pakai beg kan? Dua beg, 3 beg kan? Tak apalah, bawa lah beg semayang sekali-kali. Tak ada masalah, tak ada apa. Tak ada apa. Dia nyanyok tu, kalau nyanyok tu, dia ada sebut itu, orang yang tak sedar kan? Dia bawalah tuan-tuan dia, Rufi'al Qalam Ansalas. Mana Tuhan menarikkan tanggungjawab daripada 3. Yang pertama termasuklah orang gila, orang mati, orang pensan, orang nyanyok. Ya? Ya, ada semsal lah tu. Ha. Maknanya tanggungjawab semayang ni sangat sangat berat ya. Okey. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubata wawfir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azim. Ilahi lasdu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubata wawfir.